Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Guys. Oke, jadi di episode kali ini gua kedatangan paket baru dari Mitra Elektronik lagi. Yap. Kedatangan Mitra Elektronik lagi ya. Barang ini adalah lampu emergency ya, namanya lampu emergency dari Lubi. Dari Lubi, kodenya L7671. Nah, dia bisa 10 watt ya, lampunya ini 10 watt teman-teman ya. Terus bisa tahan sampai 7 jam. Nah, jadi lumayan banget buat kalian yang mati lampu seharian, bisa beli ini gitu kan. Terus juga kita di sini dapat spesifikasinya teman-teman ya. Baterainya dilengkapi baterai 4000 mAh teman-teman. Terus pengisiannya bisa diisi ulang ya teman-teman dengan USB sekarang ya, bisa USB. Terus juga saklar yang didesainin untuk ngatur penerangannya. Nah, keterangannya bisa kalian atur-atur tuh gitu. Ada untuk ngatur terang enggak, ya bisa itu. Terus juga bisa tahan 7 jam ya. Baterainya bisa hingga 10 jam juga nih. Wah, mantap lah pokoknya. Terus juga ada pencahaya dengan total 100 sangat terang ya, dan tahan lama. Mantap. 50 tambah banding 50 SMD. Nah, enggak tahulah pokoknya. Terus juga ada sakralnya, teman-teman ya. Sakral lampu untuk memilih cahaya. Jadi dia ada di sini dia ada 4 lampu, teman-teman ya. Tersedia 4 lampu. Jadi daripada kita basa-basi ya, kita langsung aja ke ininya, pembukaan bungkusnya ya gitu ya teman-teman ya. Ini ya, ini masih segel, jadi gua bakal bukain segelnya terlebih dahulu. Seperti biasa kayak gini bentuknya kalau dilihat dari atas ya teman-teman ya. Kita ambil dari atas dulu bentar, agak susah ya. Yap. Mantap. Kita singkirin dulu. Kita ambil lampunya aja dulu ya teman-teman ya. Ini nanti ya kita singkirin dulu. Nah, ini juga kita singkirin. Kita cek di dalam kotaknya ini ada apa aja sih. Nah, jadi kita dapat ini teman-teman. Duh, jauh banget. Nah, dapat garansi ya, kartu jaminan teman-teman ya. Atau ya kayaknya kartu garansi ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu. Apakah benar-benar kartu garansi? Yap, benar kartu garansi. Ya, kartu jaminan teman-teman nih. Ini kalian bisa baca ya, kartu jaminan. Ada jenis barang, terus model bla 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 bla. Nah, itulah. Terus juga ada casannya tuh. Nih, aduh. Malam ini ke sana, Bang. Kamera gue ke sendol gitu. Nah, jadi kita ambil dulu. Aduh. Nah, ini adalah chargernya. Nah, kita kotaknya sisirin dulu dah. Oke, ini adalah chargernya ya teman-teman ya. Ini chargernya. Ini, yep, charger untuk si itu ya, untuk si lampu tadi. Nah, kita singkirin aja karena nggak terlalu penting. Si Lubi ini. Mantap lah pokoknya si Lubi ini ya. Gua lihat bagus banget. Dia 4 lampu ya. Tersedia 4 lampu, teman-teman. Nah, ya gua bakal bukain dulu. Yap. Ini dia. Gua taruh di sini aja di dalam dusnya. Ke dalam kotaknya gua enggak butuh. Karena ya enggak terlalu butuh. Dan kita coba keliling ya. Bentar, gua agak turun sedikit. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, ada lubang untuk casnya ya. Ini lubang casnya. Ini kalau kalian lihat ya, gua deketin ini. Ini lubang casnya, indikator untuk penuh atau enggaknya ya. Jadi ada indikatornya teman-teman. Terus juga ada ini enggak tahu buat apa ya, mungkin buat lampu atau buat semacamnya, atau buat charger HP juga bisa nih. Ah, kayaknya charger HP di sini guys. Charger HP-nya di sini nih. Nah, terus ini bisa dinaik turunin, ada A dan B teman-teman, A dan B. Terus nah, yang gua bilang tadi ya, ada indikator penerangannya.
Jadi kalau kita terang kayak gini, dia akan terang. Tapi kalau dia kayak gini, ya nggak terang, nggak bulat terang lah gitu. Nah, cara onnya, cara nge-oni si Lubi L7671 ini, ya, caranya gampang banget temen-temen. Di sini, ya, sama tadi yang gue bilang ada A dan B dan ini off tengah-tengahnya. Jadi dia otomatis off. Tapi kalau kita ke atas, dia akan terangnya ke sini ya teman-teman. Waduh, terang banget, terang banget ya. Wow, ups, wah, terangnya luar biasa ya. Nah, ini kalau, gila, mantap lah pokoknya ya. Ini kalau kita, mantap, pencahayaannya itu terang banget teman-teman. Nah, kita kecilin, up. Nah, ini dia kalau sampai segini ya kecil ya. Ini sekecilnya gini teman-teman ya, redep. Nah, tapi kalau terang, terang. Nah, sudah. Kita bakal ganti ke set B ya teman-teman ya. Ini kita offin dulu. Oke. Okay. Kita ganti ke set B-nya teman-teman ya. Set B-nya apaan sih? Set B-nya ternyata hidup semua teman-teman. Nih. Jadi ada dua tipe teman-teman. Kalau kalian beli Lubi L7671 ini sangat lengkap banget ya fiturnya, karena kalian dilengkapi dengan berbagai ini berbagai indikator. Jadi kalau kalian mau hidupin cuman hanya dua lampu aja, bisa ganti ke set A. Tapi kalau kalian mau empat-empatnya nyala, ya kalian tinggal ini tinggal pindahkan ke set B. Terus juga bisa terang banget tuh, terang banget guys. Gila, ini untuk lightning gua lumayan ini gitu. Gak usah beli lightning lagi mang. Ini harganya sekitar 100 ribuan teman-teman, 140 ribuan lah. Kalian sudah bisa dapat lightning ini teman-teman ya. Buat kalian yang suka yang ingin YouTube, pemula YouTube, pengen ada pengen beli lightning, ya beli lightning aja, lightning ini aja teman-teman ya. Nah, jujur lightning ini terang banget ya. Kalau kalian lihat tuh, lightningnya terang banget guys. Gua sampai tersengang kalau lihat yang ini. Jujur. Oke teman-teman, jadi gua akhirin video gua sampai di sini ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Kalau kalian ingin beli lampu emergency ini, kalian bisa cek di deskripsi gua teman-teman, atau kalian bisa cek di Mitra Elektronik di Tokopedia-nya, langsung searching aja Mitra Elektronik. Nanti gua kasih linknya aja ya, biar kalian lebih gampang untuk mencarinya. Jadi pencarian kalian bisa tinggal klik aja linknya. Nah, nanti keluar di situ deh. Terus juga gua beli alat-alat yang semacamnya, ya gua beli di Mitra Elektronik teman-teman, karena orangnya terpercaya ya teman-teman ya. 100% terpercaya. Barang rusak langsung dibalikin, kita ganti baru teman-teman ya. Bukan kita, maksudnya mereka ganti baru gitu. Jadi kalian tenang aja. Terus juga pengiriman lambat. Wah, tenang. Pengiriman lambat kita bisa si Mitra Elektronik ini bisa percepat gitu. Oke guys, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin reviewan seperti ini, dan semoga bermanfaat video gua ini buat yang ingin buat channel untuk pemula ya. Kalian bisa cocok banget ini untuk pemula teman-temannya, atau yang budgetnya low budget lah buat menurut gua gitu. Nah, ya lebih baik beli yang ini teman-temannya. Gua dari Andri Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya sudah, kita aja, dadah.